Pernah tak hampa alami satu situasi masa hampa nak guna kabel USB? Tiba-tiba kabel hilang lah, kawan pinjam tak bagi balik lah, entah letak kat mana lah, lupa lah. Kalau pernah, hari ni aku nak perkenalkan satu produk daripada MacDodo, iaitu MacDodo Multifunctional Storage Box. Benda ni akan sangat berguna bagi hampa yang alami situasi macam aku, selalu hilangkan kabel. Bagi hampa yang kerja kat luar macam aku, kadang-kadang kelengkabut kita terlupa kan. Beli satu, simpan dalam beg siap-siap, senang. Okay? Jadi inilah packaging dia. Kita tengok dekat sini, ada feature-features dia. Yang pertama sekali, dia kata all-in-one charging solution. Lepas tu, compact and portable. Kemudian, multifunctional storage box. Inilah packaging dia. Okay, aku beli dekat Lawyard lah. Jadi ni untuk packaging depan, dekat tepi, dekat belakang. Belakang ni dia ada spesifikasi dia lah. Atas ni dia ada tulis product name, kemudian dimension, lepas tu berat dia. Berat dia ringan je lah, 40 gram je. Kemudian barang-barang yang penting adalah Type-C to Type-C data cable. Lepas tu ada adapter daripada Type-C ke micro USB. Lepas tu ada adapter daripada Type-C ke lightning connector. Lepas tu ada adapter Type-C to USB-A connector. Kemudian ada SIM ejector tool dan juga storage box. Maximum current untuk semua adapter adalah 3 ampere. Alright, mari kita buka lah. Kita tengok dalam dia macam mana. Sejujurnya aku bagi tahu apa, aku pun tak pernah tengok lagi produk ni. Jadi, mari kita buka sekarang. Okay, potong. Dan kita buka. Kita tengok macam mana dia buat dalam satu kotak kecil. Sedangkan ada banyak benda kan. Okay, dalam packaging aku pastikan dia kosong dulu. Okay, tak ada apa dah. Ini kita letak sebelah dulu. Okay, ni barang dia, kecil je. Dan ni dia punya buku manual macam biasa, tong sampah yang akan baca. Tapi aku tunjukkan juga lah kat empah. Ha, nampak tak? Sebelah lagi. Okay, abaikan, tak penting pun. Alright, mari kita tengok barang dia. Keluarkan dulu. Wow, kecil ya. Diperbuat daripada plastik saja. Okay, mari kita buka. Macam mana nak buka dia ni? Mana ada penutup dia? Ni kita koyak dulu. Ooh, sakit tu, koyak tu. Oh, sini dia ada macam satu garisan. Tekan kot, aku rasa. Ah, betul, tekan. Okay, bila dah buka, macam ni lah dalam dia. Okay, mula-mula apa yang aku nampak adalah satu USB-A punya adapter. Lepas tu ni lightning punya. Kemudian ada kabel USB-C ke USB-C. Lepas tu belakang dia ni ada SIM ejector tool macam yang mereka iklankan tu. Okey, kemudian ada satu kepala micro USB kot aku rasa. Okey, bagi aku keluarkan semua barang-barang dia dulu, kita tengok sekejap lagi. Kita tengok secara dekat, inilah aksesori yang hampa bakal akan dapat dalam satu storage box yang compact ni. Yang pertama sekali adalah dia punya casing. Aku tak tahu sebutan aku betul ataupun tak. Dia punya casing untuk simpan lah. Lepas tu yang kedua adalah storage compartment. Yang ni kat bawah ni kita boleh masukkan micro SIM dan nano SIM, lepas tu micro SD sekali tau dekat bawah ni. Nampak tak? Yang ni untuk simpan semua barang-barang yang kecil ni lah. Okey, lepas tu ni lah adapter untuk lightning. Apple pun boleh pakai, tak ada masalah. Okey, kemudian kita dapat lagi satu adapter untuk micro USB. Kecil je, jangan bagi hilang ya. Okey, lepas tu satu adapter USB type A kepada USB type C. Dan yang terakhir sekali adalah dia punya kabel USB type C kepada USB type C. Nampak tak? Okey, kalau nak gunakan kabel ni untuk charge ke apa,
hampa kena sambungkan kabel ni kepada semua adapter ni. Ha, contohnya kalau hampa nak pakai Apple, ha, sambunglah kat Apple. Nak pakai Micro, pakailah Micro. Untuk taksi ke taksi, terus guna kabel ni je. Okey, mari kita test tengok kekuatan kabel dia macam mana. Alright, mari kita pasang dekat power bank aku USB Type C kepada Type C ya. Okey, kemudian aku ambil phone aku yang support power delivery. Kebetulan bateri dah tak banyak dah. Kita boleh tengok berapa kekuatan elektrik dia. Nampak ni? Fuh, bagi aku agak tinggi jugalah kekuatan current yang boleh kabel ni bawa ya. Sangat berpuas hati. Okey, ni USB Type C kepada Type C ya, power delivery. Okey, kemudian mari kita test USB A kepada Type C, tengok macam mana. Untuk nak gunakan USB Type A kepada USB Type C, hampa kena pakai adapter ni ya. Okey, mari kita sambung. Dah sambung, kemudian aku cucuk kat power bank aku. Alright, mana phone aku satu lagi? Alright, aku sambungkan. Tengok ada quick charge tak? Ya, ada quick charge ya. Tapi aku tak guna power meter untuk ukur tau. Kita tengok melalui app je lah. Nampak tu? Agak tinggi juga tau current dia. Okey lah, puas hati lah. Kan? Untuk produk Apple, sorry ya. Aku tak ada produk Apple, jadi aku tak dapat test lah macam mana kekuatan dia punya lightning connector ni. Alright, dah habis testing. Sekarang ni, mari kita simpan balik aksesori dia ni dalam dia punya bay ni. Okey, mari kita mulakan sekarang. Ni Micro, Micro letak kat bawah kot, tak silap aku. Okey, dah letak. Kemudian Apple, Apple letak atas ni. Okey, dah letak. Adapter letak macam ni je, swap je. Okey, lepas tu dia punya kabel ni kena gulung sikit dulu. Macam mana nak gulung dia balik eh? Sat, aku cuba gulungkan. Dapatkan macam kondisi asal balik. Masuk ikut sini lah. Ikut je landasan dia ni. Alah, terlebih panjang. Oh, lupa nak cabut lah. Sorry, sorry, sorry. Okey, cabut dulu. Kemudian dia punya kepala ni selit dekat tepi ni. Selit dekat tepi ni. Wah, dah masuk lah. Nampak tak? Lepas tu dia punya USB A punya adapter masuk dekat sini. Nampak? Kan? Okey, kemudian dia punya SIM ejector tool ni masuk dekat bahagian bawah ni lah. Tolak masuk je. Tolak masuk macam ni. Biar aku tunjukkan dekat hampa. Ha, tolak masuk. Kemudian dua slot ni hampa boleh letak lah. Micro SIM, nano SIM, lepas tu memory card micro SD pun boleh. Okey, kemudian kita masuk balik dalam dia punya casing. Masuk balik. Eh, jatuh pula dah. Ha, tekan macam ni. Lepas tu masuk dalam poket, masuk dalam beg dan jangan keluarkan dah. Kalau keluarkan nanti kita lupa nak bawa lagi kan. Jadi benda ni biar je sentiasa ada dalam beg kita. Mungkin ada yang keliru, adakah aksesori ni untuk phone saja? Jawapannya tak. Aksesori ni boleh digunakan untuk semua peranti. Asalkan dia ada USB Type-C, ada lightning port, ada micro USB. Benda ni boleh digunakan untuk cas peranti apa, termasuk kamera-kamera yang moden sekarang ni. Contohnya macam aku guna A6300 dan Sony ZV-E10. Benda ni boleh pakai. Jadi bawa lah ke mana-mana. Dan lepas ni tak ada alasan lagi tau kabel lupa bawa.